Cadangan ke pengurangan kos operasi jenakan dan kesimpulan. Pembangunan mesin extruder teknologi baru diberi nama M-Spec. Mesin extruder menggunakan bekalan kuasa satu pasar 240 volt yang dapat menghasilkan pelet timbul pada kadar antara 40 hingga 60 kilogram per jam. Telah dapat dibangunkan dan sedang diuji dengan beberapa pengusaha ternakan ikan laut dan ikan air tawar. Berikut adalah impak penjimatan kos operasi perbandingan antara penggunaan mesin extruder konvensional three phase berbanding dengan mesin extruder inovasi M-Spec single phase, di mana pada penghasilan 100 kg per jam, kos bahan elektrik adalah sekitar RM5.88 berbanding kos penggunaan mesin extruder inovasi M-Spec pada kadar RM3.14. Dan ini yang menghasilkan kos penjimatan sebanyak 46.6%. Anggaran penjimatan kos operasi tahun pertama untuk seorang ternak yang menggunakan proses pelet makan ikan sebanyak 120,000 kg setahun menggunakan mesin expert berbanding dengan pelet komersial dan mesin extruder tiga phase. Pada kadar penggunaan main spek adalah pada kos RM446,368 berbanding dengan pelet komersial adalah berharga sekitar RM540,000 dan penyematan dapat di situ adalah sebanyak 17.3% iaitu RM93,632. Manakala penggunaan extruder 3 phase adalah sekitar RM574,656. Dan ini adalah berlaku penjimatan sebanyak 24.9%. Dan mesin bangunan mesin extruder teknologi baru aspek ini telah memenangi anugerah emas dan anugerah khas Chinese Innovation and Invention dalam Expo Malaysia Technology Expo pada tahun 2022. Selain itu, pembangunan premix makanan juga telah dibangunkan di mana premix berformula dengan bahan-bahan bersih dan suci serta murah berjaya dihasilkan agar peternak boleh memproses makanan buatan di ladang dengan menggunakan mesin aspek ini. Dan untuk itu pihak FRA bersama dengan Tilapia Maju Agrotech telah membangunkan premix makanan ikan ini dan dia telah dapat menang Johan kategori terbuka di pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2018. Dan ini premix ini juga telah teruji di kalangan peternak terpilih. Dan kerja awal menggunakan spek menghasilkan pelet buatan ladang ke atas nakkan ikan nyok-nyok dapati bahawa tidak ada perbezaan ketara di antara berat badan yang diberi makan pelet buatan ladang dihasilkan dengan menggunakan spek berbandingkan pelet komersial. Dan kesimpulannya, FRI di Jabatan Pertanian Malaysia dapat memainkan peranan penting untuk membantu mengurangkan kos makanan dan kos operasi ternakan ikan dan udang melalui ERD, R&D dan C&I yang dijalankan. FRI juga telah menghasilkan berbagai produk inovasi dan sedang menjalankan kajian penghasilan makanan aquakultur mapan di mana kandungan tepung ikan dikurangkan sebagai salah satu langkah jaminan sekuriti makanan di Malaysia. Namun begitu terdapat cabaran dari segi kedapatan stok, kos penghasilan bahan ramuan, alternatif pengganti kepada tepung ikan ini.
Untuk itu dicanangkan supaya mewujudkan satu dasar tanaman tinggi protein seperti kacang soya, di mana telah di Indonesia agak kehadapan di sini, di mana tanaman protein kacang soya mereka adalah telah berjaya menghasilkan 1 juta tan pada tahun 2020, dan ini adalah sesuai untuk digunakan dalam pembuatan makanan yang rendah untuk merendahkan kos tu. Dan satu lagi, sumber protein soya lebih tinggi, iaitu lebih daripada 40% berbanding dengan tepung jagung kurang daripada 20%. Dari segi keberkesanannya, tentu salah protein soya adalah lebih baik berbanding dengan tepung jagung. Jadi penggunaan jagung dalam formulasi adalah sekitar 20% atau kurang, dan ini dan kurang digunakan oleh pengilang berbandingkan tepung gandum. Dan sebenarnya tepung gandum ini ada alternatif penggunaannya, di mana penternak pembuat makanan di Thailand menggunakan tepung ubi kayu dalam pembuatan makanan mereka. Ini boleh juga diaplikasikan dalam pembuatan makanan di negara kita. Strategi perikanan mapan FAO adalah dengan meningkatkan kemahiran pengusaha dan peternak skala kecil melalui penggunaan teknologi inovasi yang dicapai oleh FRI. Dan ini adalah diakui lah penting untuk sumbangan pada pengusaha dan peternak skala kecil. Kemudian dari segi strategi mengurangkan penggunaan tepung ikan pula, spesies-spesies seperti tilapia, keli, udang galah, dan kemungkinan juga ikan susu yang mana dia menggunakan protein yang lebih rendah, iaitu sekitar 29-32% berbanding spesies-spesies carnivorous yang biasa diternak di sangkar ada sekitar 40% kumpulan protein. Dan dengan menggalakkan penggunaan dengan menggalakkan terapkan spesies menggunakan protein yang lebih rendah, dia akan dapat mengurangkan penggunaan tepung ikan. Samping itu ialah menggalakkan penggunaan makanan berasaskan ramuan halal yang dan berkesan untuk ikan dan udang seperti ekosim yang telah ditemui oleh penyelidik FRI juga. Dan hala tuju RMK12 berdasarkan pada hala tuju ini adalah hala tuju R&D pemakanan ikan dan FRI. Strategi utamanya adalah untuk mengoptimumkan keluasan ternakan secara tutup tanpa penukaran air seterusnya, mewujudkan persekitaran berkhasiat, yakni menggalakkan ternakan secara bioflok dan adalah bebas penyakit untuk pemakanan secara intensif yang dapat mengurangkan penggunaan tepung ikan juga sebagai sumber protein. Kemudian kedua adalah mengaplikasikan ekstruder teknologi baru untuk menghasilkan makanan buatan ladang dengan lebih murah dan oleh peternak-peternak kecil. Dan mesin ini juga adalah adalah mampu milik oleh peternak-peternak kecil. Dan kemudian dari segi strategi sektor pula, dah mencapai kemampuan kemampanan makanan akuakultur ikan bernilai tinggi melalui penggantian tepung ikan berdasarkan ramuan tempatan seperti bincangkan tadi. Kemudian dah meningkatkan aktiviti produktiviti akuakultur melalui kombinasi aditif yang terpilih dalam diet akuakultur termasuk bioenkapsulasi, makanan hidup dan sistem pendakan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualiti nilai rasa udang dan ikan ternakan melalui penggunaan makanan finisher yang ditambah baik. Dari segi pengukuhan enablers agro makanan dengan meningkatkan lagi R&D and C&I secara industrial link research dan khidmat nasihat yang dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan seterusnya mengurangkan kos makanan keseluruhannya. Sekian, terima kasih.